Kecamatan Tugu Mulyo memang dikenal sebagai tempat wisata alam dan kuliner. Daerah ini juga terkenal dengan lahan persawahannya yang sangat luas. Sehingga saat ini warga Kecamatan Tugu Mulyo banyak memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka usaha wisata kuliner yang mempunyai view alam yang sangat indah. Hal inilah yang dilakukan oleh salah seorang warga desa Ewonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo. Ia bernama Wiwi, 29 tahun. Wiwi menjelaskan jika usaha wisata kuliner ini diberi nama Pondok MW Berseri. Untuk menu best seller Pondok MW Berseri ini adalah olahan remis, karena beda dengan yang ada di tempat yang lain. Untuk menu yang lain banyak pilihan seperti ayam bakar, nila bakar, dan banyak lagi. Ada juga seafood dan berbagai jenis minuman. Untuk harganya dimulai dari Rp5.000 hingga Rp35.000. Pondok MW Berseri buka dari pukul 8 pagi hingga 7 malam. Jadi jika kalian yang ingin mencari tempat makan yang menawarkan pemandangan yang sangat indah, kalian bisa datang ke Pondok MW Berseri terletak di sisi Jalan Kartini, Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Koran Linggo Post.id melaporkan.